Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tape Bike. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menampilkan salah satu wheelset yang lagi cukup viral ya, karena memang baru masuk Indonesia belum lama. Sebenarnya sih mereknya udah lama, namun baru beberapa waktu lah masuk Indonesia dan mungkin belum banyak juga yang kenal mengenai wheelset ini. Oke, jadi nama wheelsetnya adalah Windspace Hyper 38 mm. Yang saat ini ready itu adalah wheelset dengan bahan rims karbon dan spoke juga karbon, yang pasti hooknya launcher dan jangkrik. Istimewanya adalah wheelset ini, secara umum ya, wheelset ini memiliki berat 1267 gram untuk seri rim brake yang 38 mm. Nah, itu jelas sangat ringan ya dibandingkan para pesaingnya. Kemudian juga adalah masalah daya tahan. Wheelset ini diklaim mampu untuk menahan beban rider dengan berat 135 kg maksimum. Dibandingkan dengan wheelset lain, tentunya dengan rentang 135 kg ini dianggap sangat kuat, karena biasanya wheelset karbon itu hanya 110 atau 115 kg. Dan mungkin untuk rentang harga yang cukup terjangkau ini, wheelset ini sangat worth it. Oke, langsung aja seperti apa tampilan wheelsetnya, kita ambil dulu. Ini adalah wheelset belakangnya ya. Wheelset belakangnya tampilannya seperti ini. Finishingnya sangat rapi, sangat bagus. Hubnya memakai merek, di sini tulisannya Loon ya. Nggak tahu saya cara bacanya karena ada tanda apostrofnya di atas. Ini tulisan Hyper. Tulisan Hyper. Untuk bagian belakang ada 21 spoke. Oke, kita turunkan dulu. Ini adalah wheelset depannya, enteng banget teman-teman. Saya cukup terkejut ya dengan entengnya. Sama Hyper, Hyper, Hyper. Jumlah spoke ada 16. Dan seperti dikatakan tadi, spoke-nya ini bahannya adalah karbon. Istimewa sekali. Nah, di sini udah dapat tubeless valve, artinya wheelset ini adalah tubeless ready. Jadi bisa pakai clincher maupun tubeless. Yang biasanya penasaran adalah gimana sih suara hook-nya atau hook sound-nya? Nah, mari kita coba dengarkan bersama-sama ya. Luar biasa teman-teman. Ini launcher-nya juga mantap, suaranya juga jangkrik ya. Ini hook-nya juga 11 feet. Tenang aja. Cukup. Membicarakan masalah Windspace Hyper ini, kalian pasti bertanya-tanya, ini barang KW atau gimana? Ini bukan barang KW teman-teman, ini memang merek asli dari China ya. Ini ACM, namun ini adalah original, bukan fake atau KW. Teman-teman nggak perlu khawatir masalah kekuatannya ataupun yang lain-lain, karena di salah satu situs juga, atau saya dapat juga dari supplier, infonya untuk Windspace Hyper ini, kemampuannya untuk climbing maupun untuk flat itu hampir sama, bukan hampir sama sih, setara. Flatnya itu setara dengan Zip 808, sedangkan untuk climbingnya masih menang dibandingkan Zip. Jadi ini diklaim adalah the best wheelset di tahun ini ya, di 2021. Nah, silakan bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi saya di sosmed ataupun lewat WhatsApp, ataupun bisa juga chat di marketplace saya di Bukalapak, Tokopedia dan Shopee juga ada. Baik teman-teman, barangkali ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.